Nah, sekarang tinggal bagaimana caranya kita mengetahui arah angin mana yang paling kencang. Bagaimana? Dengan telunjuk. Astaghfirullahaladzim. Bangun. Eh, hey, siapa ini? Anaknya siapa kok banyak sekali? Masya Allah. Pak. Kita di mana, Pak? Iya, Pak. Kita di mana sih? Loh, sampai nggak tahu kalau ini di mana? Nggak tahu. Ini taman mini. Taman mini? Aduh. Pak, taman mini Jakarta. Ya, taman mini Jakarta masa Surabaya. Wah, sampai itu ganggu saya saja. Ayo, cepetan turun. Gendong. Emangnya saya bapak sampean? Eh, turun cepetan. Ayo. Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Hati-hati ya. Aduh. Ayo, Pak, angkat, Pak. Ini nih, keong emas nih, kalau kita bawa pulang, kita bisa jadi kaya raya. Kita bisa jajan bakso sepuasnya. Cerdas. Kita bisa jajan di warung Lilis. Cerdas. Itu ngomong-ngomong bukannya punya aku ya? Cerdas. Bukan. Udah. Mending sekarang kita langsung masuk aja. Let's go! Waduh. Wah. Ini pada mau ke mana nih? Dalam ke dalam. Aduh. Pak, Lukman dan teman-teman Lukman ini depan ke dalam. Emang kenapa nonton bioskop? Wah. Kalau mau ke dalam, noh, kayak ibu-ibu beli karcis, tiket. Walah. Tiketnya di mana, Pak? Iya. Nih, loketnya nih. Ayo beli sih. Beli. Entar. Harga happy roh, Pak. Harganya berapa? Biro, Pak. Harganya kita biro. Yang bayar. Bentar. Bapak lihat dulu. Oh, yaudah. Lihat dulu, Pak, ya. Bukan Monas, tapi itu Guapi. Iya, Kak. Dulu, Oe pernah ke Monas. Atasnya emas beneran, loh. Widih, kalau Lulang bisa dapet emasnya dari Monas, nanti Lulang bisa kaya 7 turunan. Gak bakalan nyesel deh. Gak bakalan angsong. Moga-moga, nanti kapan-kapan aku bisa ke Monas asli yang di Jakarta. Amin. Terus bisa ambil emasnya lagi. Iya, Kak. Ismail, Haikal, Asun, kalian ngapain di sini? Lah, kamu yang ngapain di sini? Ya Lukman dikejar-kejar sama satpam tuh. Dikejar sama satpam tadi? Iya, satpam. Iya, satpam. Kamu! Taman mini nih. Aduh, ente serius nih? Kita cari anak-anak sampai ke taman mini. Iya, ini taman aneh dong, kecil. Mini kan kecil kan, Bos? Berasa. Saya yakin, Ustadz. Sebab tadi saya lihat mobil bak yang sama, dengan plat nomor yang sama, dengan supir yang sama, dengan umurnya yang sesuai prediksi saya, itu masuk ke taman mini sini. Nah, otomatis si anak-anak itu juga pasti masuk sini dan turun di sini. Iya, Ustadz. Nah, sekarang masalahnya taman mini kan kagak kecil ya. Gede. Kita mau cari pelosoknya mana itu anak-anak? Ha-ha,
pada cerat. Ya, saya juga nggak tahu. Pokoknya sekarang kita bagi pandangan aja ya. Semuanya lihat kanan, kiri, depan, belakang. Siapa tahu anak-anak ada di sekitar sini. Iya, 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 iya. Nanti kalau nyetir yang bener, Tat. Untung hidung aneh kagak masuk ke dalam nih, kena kursi. Gigiannya juga nih. Maaf, Ustaz Jaki, bedul. Tuh, lihat. Lihat itu, ha? Saya tuh ngerem karena saya lihat santriwan tuh. Mana? Itu. Tuh, pada lari tuh. Woi. Ya, apa saya bilang? Mereka tuh pasti ke sini. Iya, benar. Udah kejar deh. Ya, pulang aja. Ya udah, kalau gitu sekarang jangan banyak ngomong lagi. Turun, kejar. Buruan, ayo Mas, kita buka. Kuncinya tarik dulu ke atas, baru bisa dibuka. Ente biasa naik odong-odong sih. Cepetan. Ya Allah. Ayo cepetan, masuk. Wih, Wapi tenang nih, keretai. Jalan-jalan lagi. Wah, Wapi tenang keretai. Gak kayak gampang keretai. Di rumah Oi juga enggak ada. Iya, apalagi itu enggak ada. Itu kan salah kita juga ya. Kita belum bayar karcis. Bayar karcis. Ya udah sih, Kak. Kita kan enggak sengaja, enggak apa-apa dong. Iya, Kak. Anggap aja kita tuh beruntung, Kak. Tapi ngomong-ngomong asik kan yang kereta-kereta kayak gini. Bisa ngelilingi taman mini gratis. Iya, seru banget nih. Eh teman-teman, sungguh kereta api tutut. Iya, bangga turun ke Bandung, Surabaya. Ingin diriku jadi seperti mereka agar aku berharga, bisa berbangga. Dulu ku sangka ku kan dapatkan semuanya, kiranya aku salah, ternyata salah. Bukan, kau tak perlu harta untuk jadi sempurna. Permata indah hanya di dalam jiwa. Bukan karena harta kau kan jadi berharga. Hati yang mulia itulah kuncinya. Astagfirullahalazim. Ketinggalan deh. Yah, ilah. Cepetan. Nih, bedul nih. Aduh, lama bener jalannya. Mana minta jajan lulu lagi. Bos, Ani kan haus, Bos. Kalau Ani kagak minum nanti Ani mati di jalan gimana? Siapa yang tanggung jawab? Ustaz Musa mau. Ustaz mau. Aja. Gara-gara kamu haus, sebentar lagi kita bakal haus seharian. Tuh, gara-gara ngejar santriwan udah keburu jauh tuh pakai kereta tuh. Itu, ente sih. Aduh, Ustaz Musa, nanti juga kan ada bakalan kereta lewat. Mendingan kita tungguin aja. Ane itu seumur-umur hidup belum pernah naik kereta. Jangankan naik, lihat aja kagak pernah. Di planet mana sih gak pernah lihat kereta? Mas. Lagian daripada naik kereta, ya, mesti bayar. Mendingan naik Ustadz Jaki, gratis. Betul. Lagi emang naik kereta. Ini bukan kereta. Tapi? Onta. Aja nih onta. Bisa aja. Udah, ini bukan waktunya kita untuk ngobrol. Ya. Lagian pakai pengen naik kereta segala, bedul. Kamu itu badannya aja yang kecil. Badan kecil. Umurnya kan udah tua. Umurnya macam di Borobudur. Iya ya. Terus, ini kita gimana nih? Ya udah, Aida, kita kejar apa ya? Kita kejar manual. Emang ada otomatis. Kalau otomatis, naik kereta. Yaudah, ayo kita naik kereta. Ya udah, kejar.
Aduh, kita makin bingung gimana cara ngejar, gimana cara nyarinya. Tat. Tat dulu, Tat. Ini rel udah kebagi dua nih. Satu ke kanan, satu ke kiri. Anda bimbang mesti pilih yang mana kira-kira ini? Mana ya? Kanan apa kiri ya? Mendingan sekarang kita jalannya tengah aja, menurut analisis saya. Tadi dulu, ente dasarnya dari mana ngambil jalan yang tengah? Apa karena di depan sana ada santriwan? Karena di depan ada warung makan. Hei, ini mau nyari anak-anak. Wah, ente nggak bisa jadi pemimpin nih. Tahu nih. Begini. Di saat kita bimbang seperti ini, iya. Kita hanya bisa berpatokan kepada arah angin. Patok arah angin. Bukan dipatok ini, tuh pakai burung pelatuk. Iya. Arah angin mana yang paling kencang, berarti disitulah tujuan kita. Betul. Ya kan? Anda pernah pelajarin itu di Kairo. Ya kalau kondisi begini kita kan lahola aja lah. Betul. Nah sekarang tinggal bagaimana caranya kita mengetahui arah angin mana yang paling kencang. Bagaimana? Dengan telunjuk. Kompasnya dia, khusus dia nih. Nih, lihat nih. Iya, goyang tuh. Goyang kan? Goyang itu. Nah. Kena angin ya? Ini kalau ini berhenti, ini yang goyang. Oh, joget dong. Arah anginnya itu ke sebelah kiri sebab jempol saya dinginnya ke sebelah kiri. Ah, di situ berarti anak-anak. Nanti kita ke kanan. Bisa nih. Bos. Kan telunjuknya sono ya? Tapi larinya ke sono. Telunjuk ke kiri, larinya lawan ke kanan. Lawan kata apa lawan arah ya? Yuk, aduh, langsung ke dokter. Ya, iya, ayo, tanah. Aduh, Kal, masa di sini cuma kejar-kejaran doang sih? Aku tuh kan masih mau naik ke wahana yang lain, ya enggak? Betul banget itu kata Sobri. Kita belum ke rumah daerah, terus kita jalan-jalan, naik kereta gantung, itu kan belum. Iya, apa tuh istana boneka? Tuh istana boneka. Iya, bener banget tuh. Lukman kan belum ke tamasya. Itu mana? Sungguh, belum. Aduh. Kita mau dikejar-kejar. Kan capek tahu. Apalagi kita dapat dosa. Buat apa coba? Ya. Gara-gara karcis doang. Iya. Itu kan dosa gara-gara make bayar karcis toh lo. Dosa yang besar tenan. Iya kan? Ya, besar tuh dosanya. Iya sih ya. Mana ya? Kemana tuh bocah larinya ya? Jangan lari! Sini! Tuh kan kita dikejar! Kabur! Ku bahagia bukan menjadi dirinya, tapi apa adanya, hanya adanya. Kini ku jadi diriku sendiri, ku rasa ini hari, yaitu pasti. Apa sih kalian ngaget-ngagetin aja? Itulah kuncinya, oh.